Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditangkap di Tasmen Khusus 88 Anti Teror Polri di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Penangkapan Munarman disebut terkait kegiatan bayat terhadap negara Islam di Irak dan Suriah, ISIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar, dan Medan. Munarman kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Saat Munarman dibawa ke Mapolda Metro Jaya, Densus 88 Anti Teror kemudian melakukan penggeledahan di rumah Munarman serta berkas markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta. Dari Petamburan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bahan-bahan peledak. Bahan yang ditemukan diantaranya botol-botol berisi serbuk dan cairan peledak TATP. Dan menurut keterangan kepolisian, TATP adalah bahan kimia yang sangat mudah terbakar. Dan untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita telah bergabung dengan reporter Kristo Suryo Kusubo dan juru kamera Fatan Jauhar dan Irham Andri Aji dari Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Silakan Kristo, seperti apa update kasus terkini mantan Sekretaris Umum FPI yang diduga terlibat kasus terorisme? Baik Anggi, saat ini mantan petinggi Front Pembela Islam Munarman masih menjalani pemeriksaan setelah kemarin sore Munarman ini sendiri ditangkap di kediamannya di kawasan Tangerang Selatan terkait dengan dugaan kasus tindak pidana terorisme. Dan juga kalau kita melihat jejak dari Munarman sendiri dengan kasus terorisme ini sendiri memang berawal dari penuturan dari terduga teroris Ahmad Aulia yang menyatakan bahwa dirinya ini setelah berbayat dan kepada kelompok teroris negara Islam dan Suriah ataupun ISIS, dan pembayaran ini dilakukan di Makassar bersamaan dengan sejumlah laskar dan juga simpatisan dari Front Pembela Islam. Dan juga Ahmad Aulia sendiri menyatakan bahwa dalam acara tersebut memang dihadiri oleh sejumlah petinggi dan juga pengurus FPI, di mana salah satunya dihadiri oleh Munarman pada waktu itu. Namun terkait dengan pernyataan dari Ahmad Aulia sendiri, memang Munarman juga sudah memberikan tanggapannya bahwa Munarman mengaku tidak mengenal belasan mantan ataupun ex dari Laskar dan juga simpatisan dari Front Pembela Islam yang bergabung atau membayat dirinya dengan sejumlah kelompok teroris tersebut. Dan juga Munarman sendiri menyatakan bahwa dirinya selalu aktif memberikan pengajaran-pengajaran ataupun seminar terkait dengan bahaya terorisme kepada anggota ataupun simpatisan dari Front Pembela Islam yang ada di Indonesia. Dan hal ini dari jejak ini berlanjut kepada penangkapan dan juga penahanan Munarman yang dilakukan kemarin sore di kediamannya di kawasan Tangerang Selatan. Dan usai dari penangkapan tersebut memang penjagaan ketat juga dilakukan di kediaman Munarman dan juga di bekas markas Front Pembela Islam. Dan hingga kini dari Munarman sendiri masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, karena setelah penangkapan juga dari Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri, Munarman dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dan hingga saat ini masih belum ada keterangan dari kepolisian terkait pemeriksaan yang saat ini tengah berlangsung terhadap Munarman. Anggi. So, pada saat penggeledahan baik di kediaman Munarman dan juga di markas FPI, apa ada temuan sitaan barang oleh pihak kepolisian? Terkait dengan penggeledahan di kediaman Munarman di Tangerang Selatan dan juga di bekas markas Front Pembela Islam di kawasan Petamburan, memang dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang, kurang lebih ada sekitar puluhan barang yang ditemukan, di mana berdasarkan keterangan dari kepolisian, bahan-bahan yang ditemukan tersebut merupakan bahan-bahan peledak, di mana beberapa bahan peledak tersebut tergolong ataupun disebut cairan peledak TATP yang memang menurut kepolisian merupakan cairan kimia yang tergolong sebagai high explosive ataupun bahan cairan kimia yang memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Dan juga ditemukan beberapa tabung yang bila isinya diisikan serbuk yang mengandung nitrat dan juga aseton. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari kepolisian terkait dengan temuan barang, yaitu dari Komisaris Besar Ahmad Ramadan sebagai Kabak Penum Humas Polri. Dalam penggeledahan di
kantor sekretariat ormas terlarang tersebut ditemukan yang pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah, jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi, jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aseton yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Dan juga Anggi, selain ditemukan sejumlah bahan peledak, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan sejumlah atribut organisasi kemasyarakatan FPI dan juga sejumlah dokumen yang menurut kepolisian seluruh barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan di dua tempat tersebut akan didalami oleh kepolisian untuk mencari fakta-fakta terkait dengan dugaan kasus tindak terorisme yang diduga dilakukan oleh Munarman. Demikian Anggi. Baik Risto, terima kasih untuk informasinya. Tentunya kami akan terus menunggu seperti apa perkembangan dari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Selamat bertugas kembali, Risto. Pemirsa, demikian laporan dari rekan kami, Risto Suryo Kusumo, dan juru kamera Fatan Jauhar dan Irham Andri Aji dari Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat.